Terima kasih Anda masih di Kompas Jabar, saudara. Pertunjukan berbagai unsur kesenian pecahkan rekor baru yang tercatat dalam original rekor Indonesia. Selain dalam waktu singkat, penampilan yang melibatkan berbagai seniman asal Kota Kembang tersebut diselenggarakan dalam waktu bersamaan dan menjadi sebuah kolaborasi yang harmonisasi. Secara serentak, seniman dan musisi yang sebelumnya telah memecahkan rekor dalam bidang dan bakat yang dimiliki berkolaborasi untuk memecahkan rekor baru dalam original rekor Indonesia dan rekor dunia. Pemecahan rekor yang bertajuk kolaborasi ekstrim ini berusaha menampilkan kolaborasi yang harmonisasi dengan menggabungkan berbagai unsur kesenian, diantaranya lukisan api, body painting, kebaya terpanjang, seni tato, penari ubul pase. Kolaborasi berbagai seniman ini juga diiringi penampilan grup band, di mana salah seorang pemain keyboard unjuk gigi dengan mata tertutup dengan usia termuda. Kemudian seniman lainnya yang terlibat dalam Bangkong Reang, monolog, dan pertunjukan teater membatik, yang dikemas secara apik oleh Petras Production. Warga sekitar yang menyaksikan jalannya pemecahan rekor original rekor Indonesia dan rekor dunia RHR yang berpusat di London, dibuat terpukau dengan atraksi yang disuguhkan dengan waktu yang cukup singkat, yakni 10 menit. Satu rekor kolaborasi yang sangat ekstrim karena di sini menyatukan banyak pemikiran, banyak seperti yang kita ketahui untuk seniman itu punya rasa egois masing-masing, mereka ingin ditonjolkan, tapi di sini kita buat mereka untuk menjadi satu dan harus ngikutin alur. Selain menciptakan rekor baru Indonesia dan dunia, kolaborasi kegiatan ekstrim yang berlangsung di halaman kantor ORI di kawasan Jalan Soekarno-Hatta Bandung ini sekaligus upaya untuk menyatukan pemikiran para seniman dan budayawan. Jadi yang saya salut adalah bahwa dalam kegiatan rekor ini ternyata dengan waktu yang sekitar 10 menit itu kolaborasi itu berjalan dengan sangat bagus dan bisa sesuai dengan memenuhi waktu, dan itu kita capai sebagai rekor dunia. Kegiatan pemecahan rekor Indonesia dan dunia ini juga wujud sebagai bangsa Indonesia yang mencintai budaya dan kesenian dalam negeri. Tim Liputan, Bandung, Jawa Barat. I could go in the dark, I see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, 'cause I'm keeping my track. Let me go.